Ni mata dia okey kan. Ni, mata dia tak luka tapi merah ke sebelah. Guys. Subaru mata merah. Ha. Subaru Kanta mata merah. Yes, aku nak guys, saya Rizal daripada Syah Rizal Razali SC Fishing Trip. Guys, saya masuk balik guys lokasi ni, Kanta ni. Hari ni saya kena cepat sikit guys. Sebab kat atas dia orang uncah guys pakai jaring. Dia bukan dia main jaring nyut, betul uncah pakai kayu ataupun jala. Dia bukan alau pakai klorin ataupun pesiam. Dia uncah macam tu je main jaring nyut. Jadi dia orang daripada atas bawa ke bawah. Ni, mungkin dia tak tahu bawa ke mana. Jadi saya kena cepat guys. Sebabnya saya jumpa dekat atas dalam 100-200 meter daripada sini. Jadi saya tu pintah guys. Saya tu masuk sini. Ni kalau tengok itu yang saya tak dapat meranduk. Nah, kita cuba guys ini. Ada samaran guys. Guys, jangan lupa like, komen, subscribe guys. Channel. Kalau tengok guys, ni Kanta guys. Nama tempat ni. Tapi saya tak adalah nak tulis sangat. Kalau kamu tengok channel saya full, kan adalah clue-clue yang kamu boleh cari. Saya takkan tulis ke. Okay, alatan saya semua macam biasa, tengok kat deskripsi ataupun ni saya tulis kat skrip. Okay, jom kita kasi air cetek sikit ni. Bukan cetek sikit, cetek betul. Air tu air sampai sini. Ni dah turun. Okay, jom. Air ni saya pakai set ni kecil je. Popcorn. Rebo ni kena buka. Itulah, dia orang mencari. Guys, kita punya permainan sebenarnya dah bertukar guys. Daripada casting biasa jadi kepada menjejak guys. Sebab lokasi ni tas ada orang. Orang dah banyak masuk mengecai apa semualah, menjaring, menjala kan, apa semua, menembak. Jadi kalau ada guys seko-seko je, ataupun yang orang cakap yang tak dapat, jadi kita kena jejak guys. Memang sukar sikit lah. Bawah ni kalau kena buih sungai purun aku sauk petasi ikan bapak culah guys. Saya tak tahu nama dia, main tengah dia jenis dia lalu eh. Dia buat tak reti umpan, tak tahu lah kenapa. Mungkin ada bubu masuk kecai ke, saya tak tahu lah. Guys, siapa yang minta lokasi Kanta guys nak main lampam, saya tak tahulah, saya boleh bagi kan. Tapi masalah dia, kamu kan, kamu kena ada motor yang ala-ala scrambler cup cross pun jadi lah. Tayar kena tukar. Macam kalau saya exhaust belakang, depan semua saya tukar kan, sprocket semua saya tukar. Makanya tu lah, tayar tak boleh pakai tayar yang macam T300 Michelin tu tak boleh kot, kena tukar kan. Jadi kena ada motor, kena ada motor macam cup cross ke, scrambler.
kalau nak mengandung, kalau kamu nak mengandung ikut sungai daripada atas, kadang saya galak juga kena. Hujan dekat ulu, anak kita kena tunggu ataupun tidur sini. Kamu memang tak boleh nak kanduk kalau hujan dekat ulu. Air terlampau dalam macam kepala air. Kau kena tunggu air reda sampai pukul 10-11 baru boleh balik. Kadang-kadang entahlah kan, macam boleh bagi lokasi tapi memang kamu tak boleh pergi. Saya cakap tu bukannya memang betul. Ada yang cakap meranduk gua musang lah apa semua yang Kelantan, mana saya tak tahu. Ada yang jenis umur 30-an cakap ilmu penuh di dada kan. Saya yang boleh saya jawab, insyaAllah lah kan. Kalau saya cakap ekstrim tu guys, bukan saja batu dengan kayu ataupun dalam guys. Macam-macam benda. Saya guys, 4 kali ke 5 kali nak masuk, nak sampai sini, semua tak lepas. Hari ni baru lepas yang kelima. Keadaan dia tu guys, nak sampai sini susah. Jalan je ni, jalan malak je. Mana boleh Myvi lepas, mana boleh Superbike lepas macam ni. Itulah. Guys, tengok guys, langsung tak ada kesan orang. Guys, kalau kamu tengok kan, sungai lain ni, semua teluk besar-besar guys. Bawah ni kalau kena bui, atas tu muka sawuk, empang muka sawuk. Tapi guys, ikan langsung tak memakan, saya tak tahu kenapa. Semalam pun saya pergi belah atas, toho ke bawah kamu esok. Pun tak ada makan, seko pun tak ada. Dah tiga hari guys sini, tak tahu kenapa. Dia langsung tak makan. Ikan ada, tapi tak makan. Tiga strike. Strike guys. Apa matu dia guys? Kita tengok kenapa ikan tak makan. Matu di merah sebelah guys. Ikan re ni guys. Ikan re sebara mata merah. Sebara pipi merah, mata merah, ikan re. Ni guys, dah pertama jauh mengandung guys. Subhanallah. Guys, siap dapat tangguk guys. Guys, tengok mata dia merah guys sebelah. Ni mata dia okey kan. Ni mata dia tak luka tapi dia merah guys sebelah. Guys, sebara mata merah. Sebara kanta mata merah. Ya guys, saya ambil tangguk ni. Tangguk ni main-mainnya saja jumpa sini. Okey. Perhatikan matanya guys. Matanya merah, sebara mata merah. Guys, meranduk guys, pendalaman jelebu guys. Di area ni guys kan, dekat nak sampai muka sawuk guys. Dekat nak sampai kalau kena bui, bawah tu kalau kena bui.
strike pertama guys. Saya tak tahu kenapa ikan susah makan guys. Ikan banyak tapi dia tak makan. Sebarang mata merah guys. Makan spoon. Ni tengok mata dia okey guys kan. Okey tak? Tengok sebelah lagi. Bukan cacat guys, tapi mata dia memang merah sebelah guys. Ha. Ya, sebarang kanta. Yes, saya pun memang tak ada niat nak ambil ikan yang kecil-kecil, tapi kalau besar saya ambil. Ya, kita lepas dia guys. Ikan pertama kita guys, strike paling jauh guys. Ni lah seko. Kita lepas ni guys. Guys, tengok eh. Mata dia ni bukan kena mata pancing guys. Mata dia memang merah sebelah. Nanti kamu cakap, oh Riza ikan kena mata lepaskan tak? Ha, nampak? Ni mulut. Ha. Warna memang mata dia macam ni. Guys, siap ada tangguk. Apa? Comel suara. Pening lah tu. Biar ikan dia relax sini. Mata dia ni macam sakit ni. Mata kanan ni. Okey lah, biar. Terima kasih sebarang. Okey. Sebarang kantar. Dalam mana lupa. Sungai belah ini. Walaupun kecil guys, alhamdulillah. Inilah strike pertama sejauh-jauhnya guys. Ya Allah ya Tuhanku. Awal pagi 3.14 baru dapat seko. Ni kita tengok ya kok ada. Guys. Kalau budak sinilah sampai kat batu ni kantar. Dia lesen besar guys, tinggi rank guys. Dan saya tak adalah. Ha, saya tak campurlah itu budak-budak ni. Kalau siapa sampai sini ya, rank tinggi tu. Guys, guys, anak kau kedai. Anak kau kedai. Oh dah ada lagi. Dia berjemur atas ni tadi. Lari lah masuk semua. Anak kau kedai. Kecil je. Guys, sungai ni macam lain kan. Macam bukan dekat Jelebu kan. Kalau kamu budak Jelebu, kamu tengok ni macam mana. Lain lah. Nah, ni memang pendalaman betul ni. Hutan pekak ni, kiri kanan. Hutan. Hutan. Guys. Guys, okey tiger guys. Nanti saya zoom. Okey ni mahal, mak oi tingginya. Dulu saya ingat okey tiger ni atas tanah. Rupanya dia atas pokok. Wah, mak oi tingginya. Ada dua rumpun. Banyak cabang. Okey ni cantik ni, rare. Bunga lama. Okey tiger. Kantan bawah tu guys, kalau kena bui atas sungai purun, bawah muka sauk. Tempat ni ekstrim guys. Tu guys, saya kadang-kadang mungkin lah kamu handal ilmu penuh kat dada kan, tentang apa kamu masuk mana-mana tempat yang lebih mencabar, area-area Kelantan, Terengganu kan. Tapi bukan maksud saya guys, ekstrim tu bukan sekadar batu banyak, air laju kan. Yang pertama sungai dia dalam kantar ni. Lepas tu saya sendiri cakap tu sebab saya berani cakap kamu tak larat sebab kamu tak pernah masuk. Saya sendiri yang selalu masuk. Ini kali keempat ke kelima baru sampai ke sini. Ha, sebelum ni masuk tak sampai, masuk tak sampai apa ni. Kadang-kadang hujan. Lepas tu kadang-kadang letih. Tak mampu. Memang tak mampu. Air parah dada kan. Parah leher. Tak mampu balik. Yang kali kelima barulah lepas. Itu yang saya cakap kamu tak larat.
kamu first time datang, dah tentulah memang tak bolehnya. Bukan saya cakap kamu tak bagus, bagus, hebat. Tapi buat kata orang tu, lain padang, lain belalang guys. Lain lokasi, buatnya, lain cabarannya. Bukan setakat batu, air laju, banyak, macam-macam lah lagi guys. Lepas tu, kamu tak boleh masuk kalau kamu ada kereta Myvi, Superbike, EFI tayar sotong. Tak boleh guys, tayar Ferrari ke. Paling tak pun kena ubah lah motor kamu tu, macam cup cross, mark guide kena buka dan sebagainya. Dan kalau macam motor saya, parking dekat atas, separuh lah. Tapi motor saya pun semua dah modified guys. Exhauber depan, belakang, semualah. Tayar, semua dah modified untuk masuk hutan. Lepas tu, itu pun separuh saya tak bawa. Lepas tu pula, menganduk ikut jalan air. Jauh guys, cukup jauh. Tu cakap 4 kali 5 kali sebelum ni gagal. Ni lah yang kelima ni baru sampai. Bukan cakap kamu tak bagus, bagus, kamu handal. Tapi bukan tempat lah guys untuk happy suka-suka. Saya sebenarnya saya ada tujuan nak cari rezeki kan? Tapi tak dapat. Okay guys, saya nak tutup vlog ni guys. Pais, air dah nyuk bunga. Guys, kalau siapa budak-budak Kelawang atau budak Kelambu sendiri lah, dah sampai sini, buatnya rank dia tinggi lah guys. Saya tak ada lah, saya bukan budak-budak eh. Saya dah tua eh. Mana budak-budak lah. Yang apa, yang orang cakap bau casting eh, umur 20-an, 30-an eh. Buatnya rank tinggi lah. Buatnya kalau lesen B full, AE full, lesen besar. Kalau sampai sini lah, entah. Okay lah guys, ingat saya nak gerak guys, satu strike. Guys, saya cakap sebarau mata merah tu, bukanlah saya cakap ikan tu gerai ke ataupun mata dia tu sebenarnya saya tak tahu, mungkin sakit. Sakit ke ataupun kena mata pancing ke dulu kan. Tak tahulah guys, tu je lah guys, jangan salah faham. Nanti lah guys, satu strike. Jauh daripada atas saya menganduk. Mula jumpa menyaring. Saya pintas bawah. Tak ada sambaran. Sebenarnya daripada sebelum ni 2-3 hari masuk, semalam masuk belah atas area Taman Negeri, kosong, langsung tak ada sambar. Macam ni lah sama, dia ada masa guys, ada masa ikan makan, ikan sungai yang terpenjeram ni ada masa dia langsung tak makan, tak buka mulut, tak tahu kenapa. Tadi banyak saya tengok ada sebarang yang sekilo lebih. Dia bukannya nak pergi kat umpan ataupun kejar, tak, dia lalu kat tengah tu jalan ni atas. Balik umpan dia tambah lari buat tak tahu. Yes, macam ni lah. Kalau durasi pendek, strike seko-seko, set up lah video tu, kerap sikit. Dan kalau apa, panjang, set up lah dalam 2 hari, 3 hari. Okay guys, jumpa lagi kat vlog kedatang. Bye guys, Assalamualaikum.